lagi buru-buru, lagi buru-buru. Iya. Nanti jalan aja mamet. Soal apa? Rumahnya kenapa? Kata netizen tuh mewah banget. Moso. Iya, amin, diaminin aja. Sama aja, rumah mau kecil mau besar yang penting nyaman di mana aja. Ya, kalau buat aku apapun itu bentuknya, rumahnya dibilang bagus ya syukur alhamdulillah. Kalau misalkan intinya yang bagus-bagus aku aminin lah. Ya. Terus selama berkarir ini udah ada pencapaian apa aja sih Mami yang Mami dapat dari itu? Udah 20 tahun berkarir ya, Bu? 22. Nah, 22 iya, tahun. Pencapaian. Pencapaiannya alhamdulillah semua keluargaku sejahtera. Karena memang aku kan hidupnya rezekiku bukan untuk aku, tapi untuk mereka keluarga aku. Dan sampai saat ini aku selalu ada buat keluarga aku. Kita sandwich generation. Jadi apapun kondisinya masih ada rezeki. Ditutup di sini ada lagi rezeki. Jadi aku orangnya gak pernah putus asa untuk mendapatkan rezeki. Gak di luar entertain, aku bisa jualan sambel, aku bisa jualan tas, aku bisa jualan apa saja. Yang penting keluarga aku bahagia dan tercukupi. Karena rezeki semua masing-masing. Dan sampai saat ini dari yang keluarga aku gak pernah tahu Mekah, udah tahu Mekah. Semuanya dari A sampai Z khusus keluarga aku ya, 4 bersaudara. Termasuk kakekku, papiku semuanya sudah. Mereka sudah punya rumah masing-masing. Mereka juga sudah punya kendaraan masing-masing. Dan aku juga setiap bulannya juga gak lupa sama mereka. Termasuk ponakan-ponakan karena itu jembatan aku untuk bisa sampai sekarang gitu. Kalau tanpa mereka mungkin aku gak bisa sampai 22 tahun gitu. Jadi karena aku tuh inget sama mereka, otomatis rezekinya aku dikasih lancar terus sama Allah. Ya, kan, terus kan aku ada acara kanwil pajak soalnya nyanyi ya. Oke, makasih sayang. Ya, makasih ya.